Apakah hukum mencaci dan mengecam? Jawabnya, tengok. Kalau kecaman itu memberi maslahat kepada agama, kepada masyarakat, kecamlah. Contoh, ada orang nak buat konsert rock ke yang pelik-pelik, konsert-konsert yang dedah aurat, penyanyi-penyanyi barat yang boleh merosakkan akidah, nak buat masuk konsert. Contoh, tak? Kita pun kecam. Maka kecam itu elok. Kenapa? Kecaman itu kerana kebaikan maslahat orang ramai. Nah, kemaslahat agama Islam menjaga anak-anak muda kita daripada terpesong, maka kecam. Tapi kalau kecam kerana nafsu, kerana sakit hati kepada orang, kerana hasad dengki, itu haram. Bahkan mengutuk dan sebagainya pun. Bukan kata kita kutuk le ni, ulama kutuk. Kutuk tok guru, kutuk ulama, kutuk ustaz. Kenapa? Kerana mereka sudah nifak, sudah munafik. Nabi kata, bukan kata ulama, ayam Nabi larang kutuk. La tasubuddik, jangan kamu kutuk ayam. Dayang ulama mana mulia? Tengok tak? La tasubuddik, hadis lain, la tasubrih, jangan kamu kutuk angin. Angin tu tiup kuat, terbang habis beledi-beledi dia. Dia pun kata menatang. Nampak? Dia maki angin tu. Nabi marah. Ayam larang kutuk. Fa innaha ra'at malaka. Kerana ayam itu dia nampak malaikat datang. Sehingga hadis yang lain Nabi kata, kalau ayam berkukuk pagi, memberdoa dan minta pada Allah. Kerana masa itu ramai malaikat tolong aminkan. Soalan seterusnya,